Ayo, 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 ayo. Langsung saja kita mulai. Ini dia Single Point. Semangat banget ini penonton di studio, luar biasa. Peserta juga jangan mau kalah semangatnya ya. Nah, ini di permainan pertama, belum apa-apa sudah ada hadiahnya. Di saat-saat di jawaban akan ada suara ini. Ada kata kejutan dan hadiah 1 juta rupiah. Kalau sapu bersih ada 2 juta rupiah. Masih banyak hadiah jutaan rupiah lainnya. Pokoknya pulang dari sini semuanya harus jadi jutawan. Amin, 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 amin. Yuk, langsung saja kita akan mulai dengan kapten masing-masing tim. Christine, Putri, maju ke depan. Ya Putri, hai Christine. Christine, selamat datang di Fabi 100 ya. Kita mulai saja ya. Satu tangan dekat tombol. Bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Minta foto. Minta foto. Oke. Oke, oke. Jadi tenang, Bu Ika ya, juga Ibu Nurliana tenang. Nanti setelah acara ini boleh foto sama artis. Iya, iya dong. Foto. Berfoto bersama ya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo. Ada enggak? Ada enggak? Top survei. Ada bahkan top survei. Gimana nih keluarga Jomes mau main atau lempar? Main gak guys? Main kak? Main lagi. Oke deh, kita main yuk bersama dengan keluarga Jomes. Terima kasih Putri. Ayo main kak, main kak, main kak. Sudah top survei, sayang ini harus sampai selesai ya. Sapu bersih. Kita tuh kadang-kadang gak sengaja tiba-tiba duduk. Wih, orang terkenal tuh bisa artis, bisa pejabat, tiba-tiba presiden. Di samping, boleh foto nggak? Foto. Selain itu, Kresi. Kresi. Apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Minta follow akun ya. Oh, minta. Sosmed. Oh iya iya iya. Pak, aku udah follow bapak, bapak follow back dong. Kepuasannya apa sih kalau di fallback tuh? Kalau sama yang sudah checklist biru kan lebih puas aja gitu. Oh gitu. Lebih biar nambahin followers juga. Oke, siap ya. Buat pamer ya, pamer, dia follow betul. Aku loh gitu. Iya, betul. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo keluarga Pak Jomes. Semangatnya mana? Ada gak? Ada gak? Belum apa-apa udah tetot. Ayo, yang simpel aja. Ayo bayangkan, bayangkan. Bayangkan kejadiannya itu. Selain foto, apa ya? Gampang. Pak Jomes juga siapkan jawabannya dan Ibu juga ya. Poltak, siap Poltak? Siap, Pak. Anak bungsu Poltak? Iya. Iya. Bontot. Bontot. Bontot Poltak. Bayangkan, apa yang dilakukan oleh Poltak? Jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal. Minta tanda tangan. Tanda tangan. Walaupun udah agak-agak gak musim tapi tanda tangan tuh masih pengen ya. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo. Minta tanda tangan. Ada. Yang umum-umum aja, bayangkan Pak Jomes. Pak Jomes pernah bertemu dengan siapa? Soeharto. Oh iya, yeah. Beneran. Benar. Bapak Presiden Soeharto. Iya. Pas kesempatan apa, Bapak?
kesempatan hari itu ke ini di daerah. Yeah. Pas datang dia, huh? Kita salaman. Wow. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jangan-jangan itu jawaban ya. Selain foto, minta tanda tangan, apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Minta alamat. Bapak tadi sudah bercerita. Iya. Bapak ceritakan apa yang Bapak lakukan. Iya. Bapak jawab hal yang lain. Padahal Bapak tadi sudah cerita dan saya bilang, jangan-jangan itu jawaban. Iya. Lah Bapak jawab yang lain lagi. Bapak minta alamat buat apa, Pak? Mana Bapak? Survei membuktikan. Ada nggak? Adong nang adong. Adong nang adong. Adong. Emang Jo. Aduh, itu sudah sebetulnya bisa terjawab. Jangan-jangan direbut sama lawan ini. Hai keluarga Wisni, silakan diskusi. Bu Nuliana, ya. Kalau ibu mau ambil tadi yang cerita oleh bapak, boleh ibu? Ibu nggak sadar juga tadi apa? Ya. Ibu. Tadi bapak Jomes sudah cerita, ketemu dengan bapak Presiden Soeharto saat itu. Pak Jomes juga bercerita apa yang dilakukan. Ibu kalau mau pakai jawaban itu boleh bu, please bu pakai. Kalau ibu tetot selesai kita. Bu, jawablah itu tadi ya. Ibu tahu tidak ibu? Taunya dia. Tahu loh. Oke, Bu Nuliana. Apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Minta nomor handphone. Bapak minta alamat, ini minta nomor telepon. Ujung-ujungnya nanti minta pulsa. Survei membuktikan. Kita ceri poin. Ada kekisruhan di tetangga sebelah. Sudah ada sepertinya jawaban tapi tidak diambil. Apakah akan diambil oleh keluarga Husni? Coba Bu Ika. Aduh. Apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Bersalaman. Husni, apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Ajak ngobrol. Nilam, apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Bersalaman. Ari, apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Bersalaman. Ada 3 bersalaman, 1 ajak ngobrol. Bebas Putri mau ngambil salah satu jawaban. Ada 2 tuh, salaman sama ngajak ngobrol. Oke. Okay. Jawab sendiri juga boleh, tapi mudah-mudahan ngambil jawaban dari sana boleh, ya bebas. Atau ngambil jawaban dari keluarga Jomes boleh. Put, ayo Put. Oke. Okay.
apa yang dilakukan jika duduk bersebelahan dengan orang terkenal? Ajak salaman. Waktu itu aku ketemu Bapak Soeharto. Aku bersalaman. Pas ditanya jawabannya apa? Minta lama. Tapi tenang, itu juga belum tentu ada. Kalau itu kalian ambil tata nggak ada, kalian terkecoh. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada tidak? Salaman. Dan itu kata kejutan. Pak Jomes ini, Pak Jomes. Pak Jomes ini. Maaf, maaf, maaf. Itu sebetulnya hasil dari cerita Bapak, iya. Tidak Bapak pakai. Iya. Mereka pakai ternyata kata kejutan. Iya. Bapak pegang, Bapak serahkan ke keluarga mereka. Ya, 1 juta rupiah! Oke. Iya, Bapak gimana sih ya? Pak, kan Bapak tadi cerita. Iya memang. Bapak ketemu Bapak Soeharto. Terus Bapak... salaman. Ya. Emang Bapak abis itu minta alamat? Aduh. Emang rezeki 1 juta untuk keluarga Husni. Oke. Kita lihat ya, kita lihat ya. Jawaban yang harusnya adalah nomor 7. Jawabannya adalah... Senyum. Salting. Aduh ada dia, aduh ada dia gitu. Aduh ada Irfan Hakim gitu. Nomor 5-nya adalah. Diam, cuek aja. Artis cie. Bisa. Nomor 3. Memandangi. Udah Nilam jangan mandangin aku gitu ah Nilam. Dan nomor 2-nya adalah ajak ngobrol sapa. Berarti ada jawabannya semuanya. Dapat nilai, dapat duit. Ya udah kalau gitu kita cari poin yang banyak nih untuk kedua tim. Ini dia head to head. Di head to head ini adalah saya akan memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk mendapatkan poin. Saya punya 150 poin. Tugasnya adalah hanya menebak top surveinya saja. Dan kita akan mulai dengan pemain kelima kita. Silakan Ibu Ika dan Ibu Nur Liana maju ke depan. Ibu Ika. Ibu Ika. Ibu. Ya, Ibu. Ya. Ibu Nurliana sudah berapa lama menikah dengan Bapak Jomes? Sudah ada 36 tahun. 36 tahun, Masya Allah luar biasa. Aduh, ayo terus, bahagia terus ya. Kalau Ibu Ika dengan Pak Husni sudah berapa 26 lama? 26 tahun. 26 tahun, Masya Allah luar biasa. Tuh. Boleh ceritakan gak sih rahasia langgengnya apa kok dari Ibu Ika, versi Ibu Ika? Ya harus, kita harus saling menghargai gitu. Memang kita pasti aja ada silih kata, beda pendapat. Pastilah. Tapi kita ada yang ngalah gitu. Selalu ada yang ngalah. Yang biasanya lebih sering ngalah Ibu Ika atau Pak Husni? Kayaknya Pak Husni deh kayaknya. Dua-duanya. Tapi, ya tapi seringan nih. Seringnya siapa? Pak Husni pastinya. Bapaknya pergi kalau saya lagi ngomel-ngomel. Oh, jadi kalau Ibu Ika lagi ngomel yang dilakukan Pak Husni adalah? Pergi. Ya. Kemana? Enggak tahu kemana aja boleh pergi. Enggak mau dengerin. Ya udah,
supaya nggak berlarut-larut. Oke. Kalau Bu Nurliana kasih bocoran dong Bu, ya, supaya bisa langgeng seperti ini, apa yang lakukan? Kita harus mengalah, terus sama suami nurut-nurut aja. Mengalah, kalau sama-sama ego mah pasti itu terus ya? Bentrok. Tapi Bu Nurliana suka ngoceh, ngomel suka. Ngoceh, tapi dia udah nggak ada. Nah sama berarti. Jadi buat para suami nih tipsnya nih, ketika istri kita ngoceh jangan suruh diem, biarkan saja kita tinggalin. tapi pas ngoceh-ngoceh suaminya nggak ada nggak apa-apa. Anak-anak bilang, Mama, Bapak udah nggak ada. Iya. Udah selesai. Yang penting udah keluar unek-uneknya gitu ya. Tuh jadi tips dari dua orang tua kita, tepuk tangan untuk mereka. Sudah, yuk untuk mama-mama ini saya punya poin ya. Ada 10 poin. 10 poin diperbutkan, bersiap. Tangan dekat tombol, tebak top surveinya ya. Mengerti ya, pokoknya tebak aja. Mudah-mudahan itu jawaban teratas. Dapat 10 poin. Pertanyaannya adalah, apa yang wanita takuti saat menjadi tua? Keriput. 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 Takut keriput? Iya. Takut keriput, iya. Macan, ya. Macan, ya. Gue bikin keriput. Mikir. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo, ada enggak? Keriput. Wow, ada. Luar biasa, Bu Ika dapat 10 poin. Terima kasih, Bu Nana. Terima kasih. Iya, oke. Kita menuju ke bapak-bapaknya nih. Pak Jomes, Pak Husni, maju ke depan. Husni, iya. Pak Jomes, oke. Poin untuk bapak-bapak adalah 20 poin. Ayo, siap. Satu tangan dekat tombol. Fokus. Tebak top surveinya. Pertanyaannya adalah, karena alasan apa orang tidak masuk kantor? Oke. Okay. Karena sakit. 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 Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Luar biasa, 20 poin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita lanjut ke orang ketiga, Poltak Nila maju ke depan. Ayo. Poltak Nila. Siap, ayo keluarga dari Jomes belum dapat poin nih. Hari ini kita punya untuk kalian berdua 30 poin. Tebak top surveinya, soalnya adalah, binatang apa yang sering diucapkan dalam ledekan? Monyet. Monyet. Baru kali ini peserta kesayang ngoceh. Sambil senyum, monyet. Siap. Oke, nyet. Canda-canda. Oke deh. Survei membuktikan. Ada enggak? Monyet? Ada enggak monyet? Ada monyet. Sama-sama sudah mendapatkan 30 poin dan kita menuju ke peserta berikutnya. Crazy Ari, maju ke depan. Siap, ayo. Siap ya. Untuk kalian, Srey atau Kre? Crazy dan Ari, saya punya 40 poin.
Siap ya. Kalian sudah sama-sama 30, tambah 40. Dengan pertanyaannya adalah tebak-tebak surveinya. Apa nama danau terkenal di Indonesia? Danau Toba? Danau Toba. Iya. Ada Samosir tengah-tengahnya Pak Jomes. Ada Danau Toba. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Danau Toba. 40 poin untuk hari. Kasih. Ayo, ada yang sudah dapat 70 poin, ada yang baru dapat 30 poin dan kita menuju ke peserta berikutnya. Christine Putri maju ke depan. Oke. Okay. Ayo. 30 poin, 70 poin. Sementara saya punya nilai terakhir adalah 50 poin. Kalau keluarga Jomes yang mengambil berarti dapatnya adalah 80-70. Tapi kalau keluarga Husni berarti 120-30. Sayang banget kalau dilewatkan. Tebak top surveinya soalnya adalah siap. Siapa yang ada di sirkuit balap motor ketika balapan belum dimulai? Penonton. Iya. Penontonnya penonton ini juga. Membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Oh. Ada. Wow. Aduh. Bukan penonton. Ayo Christine, kesempatan kamu mendapatkan 50 poin. Ini terakhir nih. Bukan penonton. Bayangkan sirkuit balapan motor. Siapa yang ada di sirkuit balapan motor ketika balapan belum dimulai? Mekanik mobilnya. Mekanik mobilnya. Padahal pertanyaannya ada balapan motor. Oh, ya udah kita masukin mekanik motor. Survei membuktikan. Tidak ada, karena jawaban sebetulnya adalah Umbrella Girls, yang bawa payung, gadis-gadis payung ya. Ojek payung cantik. Umbrella Girls, Umbrella Girls. Oke, terima kasih Christina juga Putri, silakan. 50 poin gagal didapatkan. Oke, kita lihat sekarang bagaimana perolehan poin setelah diberikan kesempatan mengumpulkan poin tambahan. Kita mulai dengan keluarga Jomes, nilai sementaranya adalah 30 poin. Lumayan daripada nol ya. Sementara keluarga Husni nilainya adalah 107 poin. Penonton, lanjut gak nih? Oke lanjut ayo. Ini dia double poin. Dapat poin lebih seru lagi karena nilainya dikalikan dua, dua kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan juga di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan dengan hadiah 2 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. Ditambah lagi di sini ada lucky number 3 juta rupiah. Dan ini akan dimainkan oleh pemain kedua. Crazy Ari, maju ke depan. Ayo, salaman lagi boleh. Siap. Crazy dan Ari. 3 juta rupiah akan saya berikan kepada Crazy ataupun Ari. Siap. Jika bisa menjawab dan juga menebak dengan pas nomor berapa jawaban tersebut. Oke, siap. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar.
Pertanyaannya adalah, apa yang ibu katakan, ya apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Makannya yang cepat dihabisin. Makannya cepat dihabisin. Ya, makannya cepat dihabisin. Tenang, gak usah grogi. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Makannya cepat habisin ya nak, nomor 4. Ya. 4, yakin? Yakin. Enggak 7? Enggak ada. 4? 4. 4 ya? 4. Lihat ke depan aja, ntar punggung kamu kelihatan. 4, yakin? Yakin. Survei membuktikan. 3 juta. 3 juta, 3 juta. Nomor 4 katanya. Yo, ini dia nih. Ada enggak? Tidak ada. Jadi 3 juta rupiahnya saya simpan lagi. Oke. Okay. Penonton mau? Kerja. Betul. Kerja. Kerja. Crazy, ayo. Walaupun belum punya anak, ya. Tapi kan suka lihat ibu-ibu kalau nyuapin anaknya. Oh iya. Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Habis makan boleh main. Habis makan boleh main. Oke. Okay. Survei membuktikan. Ada. 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 Oke. Potak dan juga Nilam. Saya ceritakan dulu ya. Ibu-ibu itu atau orang tua lah melakukan segala cara untuk membuat anaknya bisa makan. Biasanya ada gerakan-gerakan atau nah, yang diucapkan itu apa? Ya. Oke, gampang. Nilam. Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Survei membuktikan. Otak, masih ada kesempatan. Selain ada lagi beberapa kata yang biasa diucapkan. Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Makannya biar sehat. Makannya biar sehat. Sehat. Oke. Okay. Aduh, aduh, aduh. Survei membuktikan. Keluarga Husni mau main? Hai. Mau main? Hai. Oke, kita main dan keluarga Husni. Makasih, Kresi. Tadi yang main keluarga Jome, sekalian yang merebut nilainya, betul? Sekarang jangan sampai direbut. Nih, apalagi sama Pak Husni dan Bu Ika kan berpengalaman tuh sama cucu atau sama anak-anak. Gitu. Pak Husni siap. Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Ayo makan, biar kenyang. Biar kenyang. Ayo makan. Ayo makan. Makan. Ayo makan. Survei membuktikan. Ada. 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 Oke. Ayo makan, makan. Ada kata ayo aja ngefek. Tadi makan biar itu ini ayo makan, ayo makan. Ada lagi tuh, tadi jawaban Potak belum selesai juga. Bu Ika, siap. Apa yang ibu katakan? Bayangkan dulu ibu sedang ngasih makan anak-anak. Kan anak ibu tadi ada berapa? Empat. Masih kecil itu kan pasti pernah nyuapin.
Nyop itu sambil ngomong. Kayak tadi tuh, makan dulu, ayo makan, makan dulu. Nah, ada lagi yang gimana gitu ya. Tahu Bu? Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Makan biar cepat besar. Ah, makan biar cepat besar. Coba biar cepat besar. Kalau tadi biar sehat. Makan biar sehat, ini makan biar cepat besar. Survei membuktikan. Ayo. Siap? Makan biar cepat besar. Coba, coba, coba Ibu, Bu Ika ceritanya paus nih anaknya coba makan biar cepat besar gitu. Makan ya biar cepat besar. Ah, waduh, waduh, waduh. Langsung besar mulutnya, air pipinya. Nah, ayo, apalagi, 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 ayo, ayo. Siap, bayangkan lagi. Lagi nyuapin anak, biasanya ngomong apa ya? Siap, apapun, apapun, apapun. Eh, tapi ngomong-ngomong, kalian baru 4 bulan. Anaknya. Anaknya, menikah sudah? 2 tahun. Langsung isi saat itu atau? Enggak, 8 bulan hitungannya baru ngisi. Oh gitu, tapi langsung lancar? Enggak, sempat keguguran juga. Itu berapa kali? 2. Innalillahi. Itu pas yang pertama? Karena enggak ketahuan, yang pertama karena kerja. Terus postur tubuh aku kayak gini emang pas hamil juga enggak gede banget. Jadi enggak ketahuan. Udah berapa minggu? Kalau yang pertama 2 bulan. 2 bulan? Bisa enggak ketahuan? Enggak. Karena kan, kecil badan aku. Tapi kan gak datang bulan gitu. Nah itu karena kerja jadi udah fokus ke kerjaan, capek udah tidur. Kerja dan bidang apa emang? Aku SPG. Oh mana berdiri terus. Iya gitu, iya. Jadi faktor capek. Gak ketahuan tiba-tiba udah SPG bidang. Produk apa? Pasta gigi. Oh gitu, oh gitu. Terus gak tahu lagi hamil? Gak tahu. Terus pas kegugurannya gimana? Ya udah keluar aja gitu. Sedih banget kata kok gitu tuh ya. Iya. Dan biasanya suami yang beneran. Apalagi itu cucu pertama, ibu langsung sedih banget. Tapi gak tahu soalnya sebelumnya ya. Oke itu yang pertama, 2 bulan. Lanjutnya? Yang kedua baru 2 minggu. Usia 2 minggu kenapa lagi tuh? Kalau itu mungkin karena kandungan lemah sih kata dokternya. Oh, memang sudah takdirnya udah seperti itu. Juni akhir aku tes positif. Ternyata di Juli udah keluar darah. Sedih lagi, nah gitu jadi deg-degan lagi gak sih ketika positif lagi gitu? Iya, karena itu waktu itu juga udah sempat, ah udah deh kayaknya udah gak bisa lagi deh punya anak. Udah sempat frustasi juga. Sempat sampai level itu juga. Karena kan udah 2 kali ya kayak gagal gitu, ngerasa lagi, gagal gitu, cewek gitu kan. Kayak gak bisa, maaf ya, kayak gak bisa, seperti gak bisa jaga gitu, ada perasaan gitu? Ada, sampai sendiri nangis. Kenapa nih lang? Bayangin momen itu. Karena cerita juga. Ke Nilam, ke Ika. Itu siapa yang nguatin kamu? Mama, suami juga, keluarga semua. Betul, mah. Kenapa Nilam? Enggak apa-apa. Saat itu curhat gimana? Aku emang orangnya gampang tersentuh sih. Iya. Sedih aja kan namanya ponakan sendiri ya. Iya. Yeah. Ya, Bu Ika, yang Bu Ika nasihatin apa sampai putranya kuat untuk siap punya anak lagi? Itu sudah qadarullah, karena kita juga akan kesana juga. Iya, harus keyakinan tentang itu ya. Dan alhamdulillah akhirnya diberikan lagi, dan berapa lama lagi? Itu gak jelang lama, bulan Juli harusnya stop dulu, stop jeda 2 bulan untuk gak ngisi. Tapi udah dikasih rezeki duluan, di bulan Agustus dia udah 1 bulan di dalam. Oh gitu? Iya. Udah 1 bulan di dalam. Luar biasa, pinter juga lu Rie. Set jadi. Alhamdulillah. Rezeki. Iya rezeki. Jangan-jangan ini hamil lagi. Aduh, gak dulu. Kita jeda dulu ya. Oke. Tapi selamat dinikmati, disyukuri ya. Sehat buat anak-anaknya juga, anaknya juga. Nanti punya adik-adik lagi. Amin. Oke, nah. Walaupun anaknya baru 4 bulan masih ASI lah ya, belum empati juga belum. Bayangkan sudah empati kan sudah dikasih makan. Nah, sebagai seorang ibu terutama ada tuh beberapa trik membuat anaknya tuh mau makan. Nah, ya dicapkan gitu. Ya makan yuk, makan dulu yuk. Bisa. Makan nih ayo biar cepet besar. Apanya yang besar mah?
perutnya. Iya. Ya. Ayo Put, jawab. Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Mainan nih, makan-makan mainan. Mainan nih, makan-makan. Mainannya yang masuk kok. Salah masukin, iya. Kiri mainan, kanan sendok yang masuk mainan. Oh, salah. Kasih mainan, iya, iya, biar mau makan. Oh, iya, iya. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada enggak? Siap? Ada. Gila itu. Yang simpel aja, yang simpel. Ayo. Ini ada seni berimajinasi. Bayangkan anaknya itu udah depan kita. Kita siapin udah aduk-aduk makanannya. Nah, ngomong apa? Nah, ngomong apa? Atau pakai trik yang lainnya juga. Apa omongannya? Siap, Ri? Siap. Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Ayo mangap. Mangap. Buka ya, mulutnya. Buka mulut ya. Oke. Buka mulut. Gop. Sama tangannya. Anaknya gitu mangapnya. Ya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Ayo. Ada. Siap. Ada. Apa kata tetap kedua? Ada. Ada. Luar biasa. Kakak ketika 2 juta rupiah. Gabungin tuh. Sudah dapat 3 juta. Sini sudah 3 juta. Dua lagi saya punya 2 juta rupiah. Gampang tuh seperti itu, harus dibayangkan. Apalagi ada ya. Ada trik khusus supaya bisa makan. Pasti tahu nih. Okay. Siap Nilam? Siap. Sudah ada punya putra-putri? Belum, tapi ponakan aku banyak banget. Nah, itu bisa iya. Jadi bekal, itu bisa jadi bekal. Nilam, siap Nilam? Iya. Nilam siap. Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Sayang, pesawat datang. Oh iya. Pesawat datang. Tuh, lihat tuh. Pramugarinya pakai baju putih. Rasi. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo. Ada. Siap. Ada. Ayo. Ada. Ada. Wow. Betul. Pesawat datang. Wow. Bisa sabu bas ini 2 juta. Awas nih. Tiba-tiba tinggal satu lagi nih, Pak Husni kayaknya bisa menyelesaikan ini semuanya. Insya Allah. Pesawat datang. Buka mulut. Ayo makan dulu, biar cepat besar. Nah, satu lagi Pak Husni siap? Sudah ada jawabannya? Apa yang ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Ditakutin, awas kalau nggak makan disuntik dokter nanti sakit. Oke. Okay. Iya. Takutin. Ayo, nantinya nangis. Oke. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Satu lagi. Sudah 2 tetot, silakan diskusi. Diskusi keluarga Jomes. Sudah 162, udah tinggi sekali, bisa kehilangan. Itu sayang sekali. Bu Ika, ya. Sebagai ibu, punya anak, punya cucu. Ayo,
Bayangkan lagi Bu, bayangkan kondisinya, situasinya. Lagi mau nyuapin anak, bersiap Ibu. Siap. Apa yang Ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Karena penonton sini, kalau ada menang, kau nggak nang ning, ning nang, kau gitu, ale ale ale, wuh, gitu Bu, gitu Bu. Jadi jawabannya adalah nang ning, ning nang, nang ning, nang ning nang, nang ning, nang ning nang, Survei membuktikan. Ada nggak? Dua cinta nih. Siap. Curi poin. Jadi tadi jawabannya enggak ada. Nang ning, ning nang. Enggak ada. Jangan-jangan ale ale ale. Oke. Siap ya, fokus ya, fokus ya. Satu lagi jawaban kita perlukan. Sudah 162 poin. Siap. Bu Nurliana, fokus. Yang cemberut terus. Ya. Ya. Apa yang Ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Buruan dimakan, ntar kita beli es krim. Oke. Dijanjiin sesuatu. Pak Jomes, apa yang Ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Cup 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 enak. Anaknya shock ketawan. Enak. Agak serem Pak Jomes ya. Oh, disamusir gitu Pak. Oh, Pak. Oh, disamusir gitu. Cup 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 enak. Kenapa takut saya? Pak. Ditampung kan. Botak, apa yang Ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Makanannya udah enggak panas, Makanannya udah enggak panas. Iya. Makanannya udah enggak panas. Iya. Kresi, apa yang Ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Suara mobil ngeng. Oh iya bisa ngeng. Iya. Ayo Christine, ayo dong, baru 30 ini, ambil jawaban. Kalau tidak ada, mendingan pakai jawaban sendiri saja. Yuk, pakai jawaban sendiri, apa kira-kira? Siap? Apa ya? Aku juga bingung apa yang belum keluar. Siap Christine? Apa yang Ibu katakan saat sedang menyuapi anaknya? Ini enak banget loh, Dek. Oh, ini enak loh. Ini enak banget loh, Dek. Tuh. Enak loh. Enak. Habis sama ibunya. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada tidak? Ada gak? Ada.
Tuh, geng nang ning nang ning nang tuh gengnya tuh. Ya. Ayo, kira-kira belum kebuka apa ya? Coba kita lihat. Nomor 6-nya adalah... Makanya pelan-pelan gitu doang. Ih, segampang itu tapi ya... Jawabannya bisa banyak, tapi kita cari satu yang belum terbuka. Jadi nilainya tetap untuk keluarga Husni. Kita cari uang di sini di Quick Round. Oke, di Quick Round ini saya punya uang banyak. Ada 10 juta rupiah. Diperebutkan oleh semua peserta untuk malam hari ini hanya dengan menebak top surveinya saja. Untuk itu ayo maju ke depan semua, let's go. Oke. Orang pertama berapa dan orang pertama begitu pun selanjutnya. Ini gak ada poinnya tapi uangnya banyak. Oke, untuk Christine dan Putri saya punya uang 1 juta rupiah. Ya, penonton semangat ya. Tebak top surveinya, soalnya adalah jika kamu menjadi superhero, kekuatan apa yang kamu inginkan? Api. Api. Oh. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Wow. Ada. Ayo Putri. Jika kamu menjadi superhero, kekuatan apa yang kamu inginkan? Terbang. Bisa terbang. Bisa terbang. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Oke, terbang. Wush. Oke, ada terbang. 1 juta rupiah. Oh, cuma di sini 1 jutanya. Selamat ya Put. Iya. Terima kasih Christine juga. Lanjut dengan Ari dan juga Chessie. Cressy. Untuk Cressy dan juga Ari saya punya uang lebih besar yaitu 1,5 juta rupiah. Siap. Satu tangan dekat tombol, tebak top surveinya. Soalnya adalah, apa yang wanita lakukan saat bulu mata palsu lepas? Langsung dilem lagi. Dilem lagi. Iya. Soalnya belum selesai padahal, soalnya belum selesai. Dilem lagi, lepas ya lem lagi ya. Survei membuktikan. Siap. Apa yang wanita lakukan saat bulu mata palsu lepas sebelah? Satunya dilepas juga. Oh, kamu suka gitu? Oh, ternyata kita sama. Survei, mau buktikan? Ada. Oh, dilepas lagi satu lagi. Up. Ada 1,5 juta rupiah. Selamat. Oke. Okay. Ayo, keluarga Jomes masih 0. Keluarga Usi sudah 2,5 juta rupiah. Untuk Poltak dan Nilam, saya punya uang tambah lagi besarnya. 2 juta rupiah. Siap, fokus. Tebak top surveinya. Makanan apa yang orang tidak mau konsumsi karena gengsi? Jengkol. Jengkol. Tahu enak tapi gengsi, pas sendiri aja.
Ah, itu aku gak pernah makan. Oh. Orang ngomong aja udah bocengkol. Survei membuktikan. Ada. Oh, oh. Ha. Ada. Aduh, aduh, aduh. 2 juta rupiah. Yeay. Boleh satukan. Ayo, Pak Jomes kali ini dengan Pak Husni. Pak Husni, Pak Jomes, oke, okay. Yo, masih kosong nih, iya. Bersih banget di meja ya. Ini masih, wah, ini sudah 4,5 juta rupiah di sini. Yo, buat Pak Jomes dan Pak Husni, saya punya uang besar juga, 2,5 juta rupiah. 2,5 siap. Satu tangan dekat tombol. Alasan apa yang membuat pria malas bertemu pacarnya saat ma- Karena belum mandi. Karena belum mandi. Karena belum mandi. Saya belum selesai. Karena belum mandi. Tapi masuk akal. Survei membuktikan. Pak Jomes dengarkan soalnya ya. Jawab dengan benar supaya dapat uang. Alasan apa yang membuat pria malas bertemu pacarnya saat malam minggu? Gak usah mencet. Gak punya uang. Apa pak? Gak punya uang. Apa pak? Gak punya uang. Orang Batak suara kecil sekali. Gak punya uang. Dang adong hepeng. Dang adong hepeng. Gambar hepeng. Gambar. Bukan danga dong. Danga dong hepe. Danga dong hepe. Danga dong hepe. Iya. Boke. Boke, alias boke. Iya. Mana ceweknya matre? Iya. Danga dong hepe. Iya. Survei membuktikan. Ada. 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 Wow. Ada. Ada. Tidak punya uang, jangan dong hepeng. Nih, saya kasih hepeng. 2,5 juta rupiah. Sini pak. Akhirnya ada uangnya juga. Bagus. Terima kasih Pak Jomes. Pak Husni silahkan. Selanjutnya, udah pak, udah. Udah pak. Siap. Keluarga Jomes 2,5 juta. Keluarga Husni 4,5 juta. Untuk 3 juta rupiah bersiap Ibu Ika, Ibu Nurliana. Tangannya dekat tombol, tebak top surveinya. Kemana orang mencari air jika air di rumah mati? Tetangga. Tetangga. Survei membuktikan. Kalau cepat pada Bu Nurliana juga bisa aja jawabnya. Pada tadi jawabannya mau sungai ya Bu ya. Iya. Tetangga. Ya. Tapi kan tetangga kita rumahnya udah ke sungai. Boleh enggak cepat? Udah mati Bu, udah mati. Nanti kita kubur itu air, kita kubur ini meja dan belnya sekalian. Tapi kita lihat ini dia. Yang dibawa oleh keluarga Jomes ada 2,5 juta rupiah. Sementara keluarga... Bentar Bu, bentar. Udah dapat uang, ibu pergi. Keluarga Husni, 7,5 juta rupiah. Silakan kembali ke tempat buat tepuk tangan semuanya luar biasa. Datang ibu. Iya, siap. Kita lanjutkan, ini permainan terakhir. Sebelum masuk ke babak bonus. Di sini benar-benar menentukan siapa yang layak menuju bonus dan bisa mendapatkan 100 juta rupiah. Ini dia, triple point. Ini
Ini nilainya bisa besar karena nilai ini akan dikalikan 3. 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan juga di salah satu jawaban akan ada suara ini. Ada hadiah lagi kali ini 3 juta rupiah. Kata kejutan. Selain itu juga, kalau sapu bersih ada 2 juta rupiah. Dan nanti akan ada WAT, wow aku terkejut, 2 juta rupiah. Jadi nilainya besar, uangnya juga besar, ada 7 juta rupiah. Dan kita akan bermain dengan pemain ketiga, Poltak Nilam, maju ke depan. Siap. Poltak, kamu itu nama asli Poltak? Nama asli. Kan? Asli. Biasa kan dulu ada sinetron Bang Poltak. Iya. Toko Batak di sana. Kamu asli Poltak? Iya. Poltak apa? Poltak Pandiangan marga. Poltak Pandiangan. Ini marga dari Bapak. Bapak Jomes ya. Iya. Pandiangan ini semuanya. Oke. Kalau Ibu apa Bu marga Bu? Simajuntak, tapi ikut suami sekarang anak-anak jadi Pandiangan. Iya. Oke, kalau gitu. Kalau keluarga sini itu dari Aceh bapaknya? Ibu? Sunda? Betawi. Betawi, Betawi sama Aceh. Oke, ya. Ibu Robert ya, Bu ya. Rombongan Betawi. Oke. Siap, kalau begitu kita siapkan ya. Mental, tenangkan, pikiran juga ya, siap. Satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Saat apa orang membentangkan tangan? Berpisah. Berpis, membentangkan tangan. Tadi saya suruh gini, suruh sini. Jawabannya membentangkan tangan, berpisah. Berpisah. Survei membuktikan. Gak ada. Gak ada. Ada. Gak ada. Ayo. Terkecoh dengan gerakan yang saya berikan. Nilam. Malin. Malin. Nilam. Oh iya. Saat apa orang membentangkan tangan? Senam. Senam. Oke, olahraga senam ya. Oke, siap. Survei membuktikan. Ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Olahraga, senam, atau pemanasan juga kadang-kadang kita merentangkan tangan ya. Bukan dada. Keren tadi beri nih. Iya, ke distrek ya. Oke, gak apa-apa. Mau main atau lempar? Main. Main, bener main. Oke, kita main bersama dengan keluarga Usti. Terima kasih, Poltak. Nilai sudah besar, uang sudah banyak, main pula. Satu langkah menuju ke babak bonus. Rentangkan tangan. Oke, nah bayangkan. Kalau kita rentangkan tangan gitu biasanya pas ngapain aja ya. Kata Nilam, pas lagi olahraga. Betul, senam dan lain-lain. Kira-kira pas rentangkan tangan tuh gerakannya bisa beda-beda tapi rentangkan tangannya itu loh. Saat apa Pak Husni? Orang membentangkan tangan. Sangat berbaris. Berarti ya, berbaris. Oh, iya. Lonceng berbunyi baris di halaman. Dan siap kaki rapat pegang pundak teman. Tangan ke atas di bahu direntang. Mari meniru burung terbang di udara. Oh gitu. Iya. Pinter deh Husni. Iya. Ade sekolahnya di mana, Ade? Di TK, Pak. Di TK, Ade. Temannya Ipin Upin. Oh, temannya Ipin Upin. Betul-betul. Itu Ipin Upin, di sini Ipan. Oh, Ipan. Iya. Ipin Upin Ipan. Iya. Lucu ya? Pantesan acara MNC TV itu yang bagus itu Ipin Upin Ipan. 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 Favorit. Sir,
survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak sih? Ada enggak ya? Ada. Ayo. Ada. Ayo yuk. Ada. Ada. Ah. Bukan, bukan itu. Ayo, yang lainnya. Aduh, ibu, aduh, sedih. Ya, bentangkan tangannya, tapi dengan berbagai macam kegiatannya. Apa coba ibu sambil gini aja, bu. Ibu aja ya. Nah, oke. Ada ide ibu? Ada ide? Saat apa orang membentangkan tangan? Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur. Tidak lupa menggosok gigi. Oke, stop. Saya nggak bisa, ini kram nih. Gosok giginya susah. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada. Ayo. Ada. Bangun tidur. Bangun. Ada. Tuh. Kayak gitu. Harus dipraktekkan. Tuh, kasihan. Udah gini, hei, ngilang. Dan semangat, Pak. Harus dipraktekkan supaya ada ide. Seperti Ibu Ika tadi pas gini. Oh iya. Oke. Putri, kalau mau praktekkan dulu boleh. Praktekkan. Udah? Oke. Siap, Putri? Siap. Dengarkan dulu soalnya, berjawab ya. Saat apa? Orang suara apa itu? Wow, aku terkejut. Oh, oke. Okay. Terkejut benar ya? Terkejut. Lagian suaranya jangan kenceng-kenceng, lagi banyak orang tua. Pak James akhir. Aget, Pak James. Aget? Aget. Paus nih aget. Aget banget. Agetnya gimana agetnya? Karena dapat duit agetnya nih. Waduh. Kalau jawabannya benar. Oke, Putri siap. Siap. Kalau jawabannya ada dapat 2 juta. Kalau jawabannya tidak ada, 2 juta akan saya kirim ke keluarga James tanpa melakukan apapun. Pegang olahraga, bangun tidur, jawab pertanyaan saya. Saat apa orang membentangkan tangan? Pegel, oke. Pegal. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ayo. Ada. Ada enggak? Ada. Siap. Ada. Ayo. Ada. Pegal. Ada. Oh. 2 lagi uangnya, luar biasa. 2 lagi nih. Lagi. Dua lagi. Nomor 3 dan nomor 5 belum terbuka. Salah satunya kata kejutan ada 3 juta rupiah. Ayo, Ri. 3 juta, Ri. Kata kejutan. Antara nomor 3 nomor 5. Lakukan aja dulu. Ayo rentang-rentang. Lakukan aja biar ada ide tuh. Nyelam aja nyari ide. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Ri. Sudah ada jawaban? Belum. Hati-hati ya. Lakukan lagi aja. Saat apa orang membentangkan tangan? Merapikan barisan? Merap. Tadi Bapak ya?
Survei membuktikan. Survei ya salah. Sama Pak, baris-baris juga merapikan barisan, baris. Oke, sudah 183, sudah 2 tetot. Ayo keluarga Jomes kau diskusi. Yuk, Ilham. 3 juta. Coba kamu lakukan aja dulu. Dengan berbagai macam. Tadi kan olahraga bisa, bangun tidur bisa, pegal bisa. Gua lagi apa kira-kira? Aku juga nggak ada ide sih. Bayangkan, gitu. Oke? Bayangkan. Siap? Saat apa orang membentangkan tangan? Merilekskan tubuhnya, menghela nafas. Oh, menghela nafas. Merilekskan tubuhnya, menghela nafas. Menghela nafas gimana maksudnya? Ini. Keluarkan. Oh, oke. Okay. Oh, keluarkan. Tarik udara ya, gitu. Oh, keluarkan. Sambil menghirup udara. Merilekskan tubuh menghirup udara. Oke. Okay. Gitu. Ya. Itu, seperti itu. Seperti itu. Survei membuktikan. Ada. Pemandangan, menghirup udara segar. Ya, ya, ya. Oke, menikmati pemandangan, menghirup udara segar. Di aviari, benar. Sia nonton aku. Husni. Berarti ini kata kejutannya dia ada di nomor 3. Ada 3 juta di nomor 3. Plus itu adalah sapu bersih tambah 2 juta, 5 juta rupiah. Pausnya ada 5 juta buat Bapak dan kalian maju ke babak bonus. Ya, tangannya ya. Wow. Siapa? Aduh. Ada gerakannya lagi ya. Saat apa orang membentangkan tangan? Sangat pendinginan setelah olahraga. Oh iya kan ada pemanasan. Ada pendinginan. Ada pendinginan. Olahraga saat apa? Olahraga. Saat. Habis pendinginan. Pendinginan. Beda. Ada pemanasan, ada olahraga, ada pendinginan. Pendinginan. Ketika, oh. Enggak pendinginan aja ketika. Tadi ngomong apa tadi? Terakhir, ih, tadi ngomongin. Kan bisa main tinju. Oh, oh, tinju apa? Tinju apa itu? Ya, tinju. Oh, oh. Tinju itu apa? Oh, oh, oh. Olahraga. Tapi pendinginannya rileks. Survei membuktikan. Ada. Ada. 5 juta nih. Oke, gak ada. Yuk. Ayo. Bentangkan tangannya. Bayangkan. Oke, sudah ada nih kayaknya. Nih, kayaknya ada. Ini tidak hanya poin, tapi juga ada uang 3 juta rupiah. Bu Nur Liana, saat apa orang membentangkan tangan? Saat ada teman, kita langsung membentangkan. Apa itu berarti? Berpelukan. Pelukan. Oh, duh. Oh, ya. Jomes, saat apa orang membentangkan tangan? Melahirkan. Melahirkan.
Kalau melahirkan yang dibentangkan bukan tangan, kaki, Pak. Kan tangan dia. Tangan dia. Masuk tangan. Tuh, Mak. Emang Bunda Liana ngelahirin yang dibentangin tangan? Iya, padahal dia masuk. Emang. Padahal Pak Jomes masuk. Masuk, Pak. Masuk ke mana, Bu? Ke ruangan itu, oh. Melahirkan zaman dulu kan. Oh, iya. Gitu. Emang ngelahirin? Enggak. Ini. Kotak. Saat apa orang membentangkan tangan? Merangkul. Merangkul. Kresi. Saat apa orang membentangkan tangan? Ingin memeluk. Memeluk. Coba Pak Jomes sini, Pak Jomes sini. Ibu di situ, Bu. Kata di situ, Bu. Situ. Siap. Berpelukan. Oke. Okay. Menurut mereka itu ada merangkul, ada memeluk, ada melahirkan. Apapun itu bapakmu. Jika kau mau berbakti pada bapakmu, jawablah melahirkan. Jangan itu bapak. Jika kau tak hormat sama bapakmu, jawab yang lain. Kamu mau berbakti atau hormat pada bapakmu? Saat apa orang membentangkan tangan? Mau menyambut pelukan seseorang. Oh. Kalau itu ada langsung 3 juta. Pasti 3 juta. Survei membuktikan. Ada. 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 Siap. Ada. Kalau ada berpelukan ya, kalau ada berpelukan ya, siap. Tiba-tiba di akhir langsung bangkit merebut nilai yang sudah dikumpulkan. Oke, kita lihat hasilnya. Yang lebih besar dia yang lolos ke babak bonus. Keluarga Jomes nilainya adalah 240. Apakah keluarga Husni lebih tinggi atau lebih rendah? Jika lebih tinggi, keluarga Husni yang lolos ke babak bonus. Jika lebih rendah, berarti keluarga Jomes yang lolos. 240 ya. Dan untuk keluarga Husni nilainya adalah 269. Oke. Jadi pemenangnya ada keluarga Husni. Tapi boleh tepuk tangan juga untuk keluarga Jomes. Wah, enggak apa-apa ya. Seru-seruan. Happy kan di sini kan? Happy kan. Pak Jomes, Ibu Nur, terima kasih ya sudah ada di sini ya. Kota Kresi dan juga Kristin. Sama-sama terima kasih. Nah, total poin tadi kan 240 dikalikan 10.000. Extra cash 3 juta. Quick round 2,5 juta. Jadi bawa pulang adalah Rp7.900.000. Ini dia bonus round. Siapa yang main pertama, siapa yang kedua? Aku pertama. Pertama, Bapak yang kedua ya. Silakan Bapak bersiap-siap dulu, Bapak. Oke, untuk Putri, Bapak saya kirim ke ruangan dan mendengarkan musik dengan headphone volume cukup keras supaya tidak mendengar apapun jawaban dari Putri. Untuk Putri, saya mempunyai 5 buah pertanyaan dan waktu 15 detik akan dibacakan. Jawab dengan cepat. Jika tidak tahu jawabannya, langsung bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Bersiap. Yang pink. Saatnya bermain.
selain biru telur asin? Kata apa yang digunakan untuk mendeskripsikan warna? Biru muda. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Baju. Benda apa yang bisa memuai? Pas. Apa yang berhubungan dengan angin? Udara. Mengapa orang tidak jadi ke toilet? Nggak jadi pipis. Benda apa yang bisa memuai? Emang nggak ada ide ya? Udah pas, udah balik lagi, nggak ada ide juga. Oke, nggak apa-apa. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Putri. Ayo, siap Putri. Kita mulai. Hal pertama itu harus mengerti maksud pertanyaannya itu kemana. Selain biru telur asin, kata apa yang digunakan untuk mendeskripsikan warna? Tadi biru muda, ya. Fokus di birunya. Mungkin biru telur ayam ke, telur ayam kampung gitu ya. Totol-totol telur puyuh misalnya, kuning jahe gitu. Oh, iya. Tapi tadi adalah biru muda. Baby, Eruru, Emumu, Deada. Biru muda. Biru muda. Ya, ini fans saya. Tapi mereka tuh emang pada sabar, ya benar-benar. Biru. Muda. Biru. Biru. Muda. 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 Biru. 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 Muda. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada. Biru muda. Ada. Ayo. Ada. Nol, belum apa-apa sudah nol. Ada, jadi kamu tahu kan khasnya bukan ya, itu. Bukan itu. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Baju. 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 Survei membuktikan. Ada. Baju. Ada. Jubah. Ada. Ujab. Ada. Baju. Ada. Up. Ada. 34. Oke. Okay. Siap. Habis gelap terlihat terang. Ya. Habis nol muncullah top survei kayaknya. Benda apa yang bisa memuai? Pas. Puas. Pas. 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 Apa yang berhubungan dengan angin? Udara. Udara. Survei membuktikan. Ada. 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 6. Baru 40 poin, perlunya 200. Mengapa orang tidak jadi ke toilet? Gak jadi pipis. Gak jadi pipis. Tidak jadi bak. BAK maksudnya buang air kecil ya. Survei membuktikan. Ada. 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 Tapi 8 poin. Berarti hanya 48 poin. Putri berarti nanti bapak atau ayah bapak manggil? Bapak harus mengumpulkan 152. Tapi bapak tuh orangnya santai, relax ya? Santai. Kayaknya sih yang santai tuh bisa jawab lebih banyak dan bagus. Min. Mudah-mudahan. Kamu aja udah bagus gimana bapaknya ya? Yuk, terima kasih Putri. Kita panggil Pak Husni. Asik. Luar biasa. Turun Pak, turun. 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 Malah pose di situ. Iya benar. Bapak, saya lihat Bapak energik selalu, hebat loh Pak. Apa yang membuat Bapak bahagia? Bahagia, keluarga saya kompak, anak sehat semua. Saya juga seumur ini sehat. Alhamdulillah. Bersyukur. Iya.
Emang kalau boleh tahu maaf banget, usia Bapak berapa? 54. 54, kayak 53 loh Pak, jadi awet muda banget. Kemarin Pak, Januari kemarin 53. Januari 53, sekarang 54. Iya. Oke, siap ya Pak ya? Siap. Kita akan segera mulai. Saya akan memberikan 5 pertanyaan, sama pertanyaannya seperti yang diberikan kepada Putri anak Bapak. Tapi bedanya, Putri 15 detik, waktunya Bapak 20 detik. Tapi 20 detik juga sama cepatnya. Jadi jangan terlalu lama berpikir. Ada di otak langsung sebutkan. Tapi jika tidak tahu, bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Jika Bapak sudah jawab dan ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti jawaban Bapak dan Putri sama. Oke? 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Bapak, lihat ke kamera Pak. Selain biru telur asin, kata apa yang digunakan untuk mendeskripsikan warna? Merah. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Pakaian. Yang lain? Celana. Benda yang lain? Sepatu. Benda apa yang bisa memuai? Es. Apa yang berhubungan dengan angin? Puyuh. Mengapa orang tidak jadi ke toilet? Karena tidak kebelet. Bebas Pak, bebas, buat tahu semua bebas, jawab apa aja, boleh. Iya, gak cari ke toilet, ternyata belum kebelet, iya. Nunggu kebelet dulu, biar keluarnya deh, gitu ya Pak ya. Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Pak Husni, ayo. Siapa Pak? Kita mulai. Oke, tadi sudah terkumpul hanya 48, ada 02 yang lainnya nilainya kecil-kecil tapi ada 1 nomor 2 itu tinggi. Tadi Bapak pun jawab pakaian sama di situ. Oke, Pak. Kemungkinan 20 juta ada, 100 juta juga ada asal 200 poin dan juga ada 5 top survei. Selain biru telur asin, kata apa yang digunakan untuk mendeskripsikan warna merah? Merah apa maksudnya? Merah hati. Nah, harusnya gitu. Merah hati. Merah, M-M-E-R-A-R-A-H. Merah hati. Merah. Survei membuktikan. Belum apa-apa 100 juta udah gagal. Lato-lato yang muncul di sana. Nol kiri, nol kanan. Ya. Oke. Jadi 100 juta belum apa-apa sudah gagal. Kesempatan 20 juta saja. Top surveinya harusnya adalah biru langit. Merah hati. Merah bata. Merah jambu. Biru laut. Hijau lumut, hijau daun, abu-abu monyet, ada apa? Mana ya, ada. Apa yang pria cari ketika masuk ke mall? Sepatu. Tadi baju, celana, sepatu. Sepatu dari kulit rusa. Survei membuktikan. Ada 22 poin, 70 poin terkumpul, bagus. Tadi Bapak jawab pakaian, celana itu satu area dan jawaban top surveinya memang adalah baju. Baju, pakaian, celana itu masuk ya. Kemudian sepatu nomor 2. Dan itu juga pria ketika masuk ke mall yang dicari adalah wanita cantik. Ya, tua kan kamu. Makanan juga, ya gak apa-apa Pak. Makanan juga, barang elektronik, ya toilet dicari juga. Oke lanjut. Benda apa yang bisa memuai? Es. Es. Es itu memuai. Mencair. Mencair. Gas. Es. 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 Survei membuktikan. Ada.
lagi. Kompak loh. Kiri bajuan bagus, kanan bagus, kiri nol, kanan nol. Bagaimana dengan yang lainnya? Tapi yang jawabannya adalah besi. Momo itu besi. Rel kereta, ya kaca, pintu, karet, kayu, ya. Jadi Momo itu gara-gara perubahan suhu, dia jadi berubah bisa nambah panjang, nambah lebar, berubah volume karena kena panas. Lanjut, apa yang berhubungan dengan angin? Puting beli. Puyuh, angin puyuh. Bukan burung ya, burung puyuh. Angin puyuh, puting beliuh. Ada puting beliuh, itu puyuh, angin puyuh. Oke. Okay. Survei membuktikan. Ada. 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 Ada 10. Lumayan sudah 80, perlu 120 poin untuk dapat 20 juta. Yang disurvei 100 orang, kita perlu 120. Ada. Mengapa orang tidak jadi ke toilet? Tidak kebelet. Kebelet dah. Survei membuktikan. Tujuh saja dapat 87 poin. Oke, itu nilai akhirnya. Kita gabung yuk. Toilet kotor, antrian panjang. Sedang buru-buru bisa. Tidak jadi BAK-nya juga. Silakan Bapak. Oke, gabung yuk, gabung semuanya. Di sebelah kanan saja. Oke. Kita lihat poin bonus tadi 87 saja dikalikan 10.000. Kemudian poin babak sebelumnya 269 kali 10.000. Exact 3 juta, quick round 7,5 juta, WAT 2 juta. Total dia 16 juta, 60.000 rupiah.